ini Bunda Maya mau unboxing perlengkapan pestanya adik Ciu. Ya. Jadi hari Senin besok itu rencananya kita ngadain acara ulang tahun buat adik Ciu yang pertama. Ya. Nah, rencananya Bunda mau hias sendiri nih dekorasi untuk ulang tahunnya adik Ciu. Ya. Kita belanja dekorasinya itu di Shopee. Jadi, ini kemarin kita kumpulin semua apa-apa aja yang dibutuhin untuk dekorasi acara ulang tahunnya adik Ciu. Kemudian kita mau buat video unboxing. Seperti apa sih dekorasi yang Bunda pengen untuk acaranya adik Ciu? Ya. Simple aja. Kemarin tuh nggak rencananya tuh nggak di tema gitu. Bunda pengennya cuman emas hitam sama silver, tapi ternyata kok astronot bagus ya dengan nuansa gelap. Jadinya waktu kemarin itu Bunda lihat kok ada astronot, kayaknya bagus nih karena Bunda suka warna gelap dan kebetulan ada Gio cowok, karena kalau kakaknya pasti warna-warna terang. Dari warna pink, warna ungu, terang. Aku juga suka hitam juga, nah. Hah? Aku suka abu-abu sih. Iya, tapi temanya kan biasanya masih kalau cewek tuh biru laut, terus yang suka kemudian kalau cowok kan ada yang hitam. Hitam kayak mungkin kalau yang hitam-hitam itu kayak Batman atau apa, tapi kayaknya Bunda nggak terlalu suka superhero. Ya. Jadi kayaknya astronot bagus deh. Cuman kemarin itu aku lihat sih contoh-contoh dekorasi yang pakai warna hitam itu untuk anak-anak kebanyakan astronot. Tapi astronot itu biasanya di mix sama putih, silver, sama biru gelap. Tapi karena sudah terlanjur Bunda beli warna gold, jadi Bunda cari lagi nih contoh-contoh yang ada goldnya tapi masih masuk nih tema-tema astronot gitu. Yeah. Jadi dapatlah warna balon metalik navy, dan itu susah banget cariannya. Bunda kira itu warna biru tua itu sudah warna navy, ternyata beda. Warna navy itu biasanya dijual sendiri. Jadi warna moonlight atau balon latex metalik moonlight gitu atau navy gitu. Jadi kemarin sempat beribet karena kebanyakan dari luar negeri. Ya. Dan alhamdulillahnya dapat dari Surabaya. Oke, kita langsung unboxing aja. Apa aja sih yang Bunda belanjain? Ada yang kepake kayaknya, tapi kayaknya ada juga yang enggak kepake. Tapi nanti Bunda kasih tahu deh untuk harga-harganya. Oke, kita buka yang pertama. Aku buka yang ini. Oke. Kita ambilin gunting dulu ya. Oke. Nanti video ini Bunda lanjutin langsung ke video hias mendekor. Jadi mungkin paginya kita dekor dan Bunda videoin. Jadi seperti apa sih nanti jadinya, seperti itu. Oke, buka Kak. Aku buka yang ini. Sama. Yang pertama. Yang gede-gede nanti aja ya, yang kecil-kecil dulu. Oke. Aku buka ini dari samping. Apa ini? Wow. Apakah ini? Okay. Ini balon ini kayaknya balon satu paket. Ini bukan yang satu paket. Jadi kemarin itu Bunda beli tambahan-tambahan gitu. Jadi Bunda cari yang balon bulan. Kemudian ini untuk ngerangkai empat balon itu mikirnya Bunda tuh nanti ditumpuk gini.
balonnya, kemudian ininya dipasang, ini mungkin di atas, terus atasnya ini mungkin kayak ditambahin balon-balon astronot atau balon-balon apa sih, balon apa ya, balon roket sponsor. Jadi ini balon bulan ini harganya, balon bulannya harganya Rp9.000. Rp9.000 dengan tinggi 70 cm. 14 kayaknya. Oke. Jadi ini nih yang Bunda sebutin tadi tuh. Jadi ini balon latex metalik warna navy atau warna moonlight. Jadi di midnight. Jadi kebanyakan itu yang jual itu di luar negeri. Dan alhamdulillah kemarin Bunda apa namanya cari-cari dan akhirnya ketemu yang di Surabaya. Oke. Okay. Ini cocok ya. Satu, dua, tiga, konfetinya udah oke. Okay. Sekarang kita buka yang panjang. Panjang kendut. Kalau itu jangan terakhir lah itu. Ini tuh cuman tas jinjing aja karena kalau beli langsung itu lumayan susah ditemuin. Jadi Bunda, buka aja nggak apa-apa, buka dulu nggak apa-apa. Okay, ini warna gelap sudah Bunda pilihnya karena nggak ada yang astronot kan, nggak mungkin. Jadi harus custom. Karena nggak sempet custom karena ini acara dadakan. Ya, disiapinnya seminggu sebelum acara sih. Lumayan dadakan kalau menurut Bunda, karena kalau biasanya acara ulang tahun anak tuh biasanya di custom semua, dari undangan, dari tas goodie bag-nya, kemudian dari apa namanya, topi, kemudian dari apa, topper cake gitu. Jadi kayaknya Bunda nggak sempet untuk custom. Jadi harus yang ready-ready aja. Dan Bunda ketemu nih yang warna hitam, ukuran kayaknya kebesaran sih, ukuran 30x40, ini 30.000 dapat 50 piece dan bisa langsung dikasih nasi kuningnya, nasi bento, kemudian sekalian gabung sama snack sama souvenirnya. Okay, next. Buka ini dari sini. Oke, pelan-pelan. Ya, ada mas. Oke, mas ini yang mana ya? Jadi Bunda tuh nggak ingat apa yang Bunda belanjain kemarin. Jadi balon konfetinya ini kedabelan. Bunda pikir tuh 5 udah cukup. Jadi ini kebanyakan menurut Bunda sih. Cuman nggak apa-apa lah. Nanti coba aja kalau memang ini karena ini dia. Karena ulang tahunnya kakak juga berdekatan, mungkin bisa dipakai. Ini ada playernya astronotnya, lucu banget ya. Ini topper kue. Ini ada lagi nih guys. Tapi kalau kuenya nggak bisa custom, mikirnya Bunda nanti beli kue yang ready, kemudian Bunda tancepin topper cake ini. Kenapa ya? Topper maksudnya. Marina. Nih cake toppernya. Kemudian ini angka 1. Bunda sampai nggak ngasih tahu harga ya, maaf ya Allah. Jadi ini happy birthday-nya, cake topper happy birthday-nya ini Rp5.000. Kemudian yang ini itu harganya Rp7.000 astronot. Sama yang untuk bintang. Ini bintang-bintang ini masing-masing Rp5.000 harganya. Kemudian yang ini kayaknya susah, harus yang 5 inch deh, maksudnya balon-balon kecil. Ini itu Rp4.500 sama ini balon foil jumbo angka 1 ini. Ukuran 100 cm harga Rp10.000.
buka lagi. Kita buka lagi yang lain. Yang emas lagi. Wow, betul. Iya, soalnya awalnya itu Bunda pikir emas gitu kan temanya, ternyata Bunda ganti lagi ke biru, emas sama putih. Berarti silvernya harusnya nggak kepake, cuman udah kadung kebeli, nggak apa-apa. Kita lihat aja besok jadinya gimana. Kita dekor nanti videonya langsung Bunda lanjutin di belakang video ini ya. Jadi nggak pakai bersambung meja. Taplak meja, bukan taplak meja, bukan taplak meja juga sih, ini harusnya backdrop. Panjangnya itu 200 cm. Wah, lebarnya 150 cm. Ini harga 60.000 dan gratis ongkir gitu. Carinya okay, yang bisa gratis ongkir yang 0 rupiah. Oke, okay, next. Oke, next. Aku buka ini. Nah, di sini ada balon astronot yang cerah-cerah. Nah, ini salahnya Bunda. Bunda itu enggak lihat. Bunda tuh enggak lihat kalau di sini keterangannya mini. Jadi mininya tuh segini. Menurut Bunda ini kecil. Ini lilin. Menurut Bunda ini kecil banget. Ini harus beli lagi deh kayaknya yang besar. Ya, beli lagi. Kayaknya beli lagi nih. Bunda harusnya kemarin-kemarin lihat ini kecil. Oke, ini harga cuma 3.100 satunya. Dan juga harusnya yang besar sih 9.000. So, di sini ada lilin. Ada lilin yang nomor 1, glitter. Ini satu paketnya itu 84.000. Ya. Jadi dapatnya itu balon hitam 30 piece, balon silvernya 30 piece, balon goldnya 30. Ini bintang-bintang. Kemudian itu apa ini? Ini harusnya itu dapat bintang yang besar, tapi mungkin habis jadi dikasihnya bintang, bukan bintang, yang love gini. Oke, lanjut. Oke. Ini tirai foil. Bunda beli 3 karena ukurannya itu sekitar berapa ya? 1 meter. Jadi Bunda belinya 3 biar lebar gitu. Ini 3, harganya satunya 8.250 rupiah. Bunda ambil 3. Oh, ini lampu. Oh ya, lampu nama Bunda kemarin tuh. Terus apa lagi? Oh ya, di sini. Ini lensnya Bunda beli 2. Banyak. Ini 23.000 satu hurufnya. Menurut Bunda sih Bunda bisa pakai lagi di ulang tahun yang mendatang gitu. Jadi menurut Bunda enggak apa-apa deh. Sangat sekali beli ya. 23.760 rupiah. Ini kayak tuh bilang Cio. Oke, sudah selesai. Sudah semua kita unboxing. Oh, sudah semua. Setelah video ini, Bunda akan langsung berikan video dekorasi acara ulang tahunnya adik Cio. Seperti apa ya? Ikutin terus video kita ini. Ya. Oke, next. Moments later. More moments later.
2 hours later. Semuanya masing-masing siap. Blok. Siap kok malah nyekelin juga. Baik, kalau begitu sekarang lihat namanya Gio yang panjang, aku kasih hadiah. Gio yang lama ya, yang lama Gio, nanti tak kasih hadiah. Coba kamu dulu. 1, 2, 3. Gio. Oh, ya coba kita. Coba adik-adik. 1, 2, 3. Teo, kakak juga begitu. Kakak dari sini. Teo, ada kontaknya. Langsung duduk. Oke, siapa lagi yang mau dapat hadiah? Nah, kita akan menyaksikan Gio akan tiup piring dulu. Nah, Gio mau tiup piring dulu. Tetap mulia. Tiup piringnya. Alhamdulillah, acara ulang tahun adik Gio hari ini berjalan dengan lancar ya. Semoga adik Gio menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Jangan lupa di like kalau kalian suka video kita. Jangan lupa untuk di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Life is happy but it's so insane. We must merely make a shine. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.